Guys, akhir-akhir ni kita selalu nampak satu masalah di mana masuk SIM card yang plan unlimited internet dekat modem tak boleh pakai. Nampaknya telco dia buat operasi, kita panggil operasi lah. Nah, dia tidak membenarkan SIM card-SIM card unlimited ni masuk ke dalam modem modified untuk di wifi kan. Jadi guys, ramai yang tanya aku, bang masuk SIM card A ni boleh masuk tak kat modem? Bang, masuk SIM card A ni boleh kat... Diorang tanya, ramai gila yang tanya. Jadi aku cakap tak boleh. Tak boleh, tak boleh. Dan secara legalnya memang SIM card limited memang tak boleh lah. Kecuali dia ada bekalan hotspot. Itu saja aku jawapan aku. Aku tak nak cerita panjang-panjang sebab orang-orang macam ni, dia langsung tak nak tengok video aku. Kau tak support aku dengan tengok video aku, lagi kau nak tanya macam-macam. Kalau kau support aku, kau tengok video aku, kau mesti tahu jawapannya. Boleh ke tak? Bang, SIM card Celcom ni boleh masuk dalam modem tak? Unlimited punya ni boleh masuk tak? SIM card YES4G boleh masuk tak? Aku cakap senang je. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Padahal macam SIM card YES4G tu, kalau korang masuk ke dalam modem, korang habis 9GB terus tak boleh pakai. Itu modem biasa. Sebab dia ada bagi hotspot sebanyak 9GB. Tapi kalau SIM card YES4G ni yang harga RM30 tu korang masuk ke dalam modified modem, dia dah tak pakai 9GB hotspot tu. Dia directly pakai direct data tu yang 7 Mbps. Pakailah berapa lama kan, sekejap ke, tak lama. Lepas tu kena block. Bila dah kena block, korang kena bayar RM50 ke berapa, tak silap aku. Aku sebab aku tak pernah kena lagi tau. Korang kena bayar RM50 tu untuk lajukan balik internet korang. Dia umpama denda lah, penalty. Tapi ada juga satu situasi di mana pakai SIM card YES4G plan RM30, tak ada kena block, tak ada kena cap down speed, tak ada kena apa-apa lagi. Sampai sekarang aku ada seorang member ni, dia PM aku, dia bagi tahu dia pakai YES4G dengan pakai modem murah yang modifiednya. Modem jenama, entah jenama China apa semua kan, yang pelik-pelik punya jenama, masuk YES4G sampai sekarang dia pakai tak kena block. Jadi benda ni nasib, tak payah korang cerita, tak payah korang komen. Aku pakai SIM card ni sampai sekarang okey je pakai. Oh, dengan bangganya korang pakai okey, jangan sampai kena block. Ceritanya sekarang benda ni illegal. Bila-bila masa telco nak buat kerja, kau kena punya. Sekarang ni dia situasi macam kalau aku bos, aku ada 10 juta lah lebih kurang. Aku ada 10 juta pengguna yang pakai benda haram ni, baru 1,000 orang. Kau rasa aku nak buat kerja ke tak? Tak mungkin. Sekali naik 5,000 orang. Kau rasa aku nak buat kerja ke tak? Malas aku setakat 5,000 orang. Aku pengguna ada 10 juta lah. Jadi korang fikir dekat situ. Sebab benda ni tak ramai. Bila ramai, nanti buat kerja lah. Celcom dulu berapa ramai pakai unlimited, sedap je kan. Tak ada FUP nya lagi apa semua. Sampai sekarang tiba-tiba ramai yang kena block. Lepas tu tiba-tiba dia buka FUP pula 60GB, macam tak ada otak. Jadi korang sebagai pengguna baru, banyak benda aku kongsikan dalam video tu, pergi tengok dulu, pergi cari je. Pakai keyword, keyword, tahu tak keyword? Kalau korang nak tahu tentang Celcom Unlimited, tekan je Celcom Unlimited. Nanti akan keluar video-video yang berkaitan dengan Celcom Unlimited. Macam tu je, senang. Tengok, fahamkan. Aku buat channel ni bukan sekadar nak collect duit setiap bulan YouTube bayar. Tak. Korang tahu tak, punca utama channel ini tercipta sebab apa? Sebab bila bab berkaitan dengan SIM card ni, aku punya member-member kan, member-member sekampung lah, member yang kenal aku ni rapat, asyik tanya aku, "Dok, SIM card apa best? SIM card apa best? SIM card apa best?" Kau tahu tak, dia punya boring. Kalau seorang tanya, aku boleh jawab. Kalau dah 10 orang tanya, satu hari 10 orang, aku nak jawab macam mana? Sebab tu aku wujudkan satu channel yang berkait dengan telco ni. Best tak best, aku cerita dalam channel tu. Kalau kau tanya aku lagi, kau buka channel aku, ada banyak jawapan. Ada 700 lebih jawapan dalam tu. Itu tujuan utama channel ni, nak memberi info kepada orang. Korang ingat YouTube ni untuk apa? Suka-suka buat video. Tak ada. Masing-masing ada matlamat tersendiri. Matlamat aku, sebab aku dah tak nak jawab soalan orang, aku videokan dan aku boleh gunakan berulang kali. Berbalik kepada unlimited SIM card masuk ke modem, aku lebih suka menjawab, kalau nak murah, nak unlimited masuk dalam modem, tak ada. Aku akan jawab tak ada. Sebab kalau kau cakap aku nipu, aku senang cakap kau PM aku sebab nak tahu je. Kau langsung tak nak tengok apa yang aku dah kongsikan, apa yang aku dah ajar dalam video. Itu masalahnya. Bro, jawapan dalam YouTube banyak. Pergi carilah. Bukan aku menipu. Boleh tak boleh tu, senang cakap lah. Aku tak ada kerja. Tak ada kerja aku nak menipu orang. Buat apa, dapat apa, tak ada faedahnya. Kalau kau nak bagi duit, boleh juga aku nipu kau banyak. Lagi untung dapat duit pula tu. Ini benda orang PM tanya, unlimited internet boleh masuk dalam modem, aku cakap lah tak boleh. Itulah jawapan legal aku. Memang benda tu legal, nak cakap macam mana, memang unlimited internet punya SIM card tak boleh masuk. Ceritanya kau nak murah tau. Kau nak murah, nak unlimited, tak ada. Kecuali ada satu je ni, Unify Bebas.
pakailah Unify bebas. Tapi kau jangan tanyalah coverage dia luas ke tak. Aku ada juga kawan-kawan aku yang pakai Unify bebas. Aku tak nak pakai pasal coverage memang tak cantik je. Member-member aku pakai, situ tak ada line, sini tak ada line. Tapi kat bandar ada lah. Dia very limited punya line. Sebab tu dalam video-video aku yang lepas, bila bercerita tentang SIM card-SIM card base, aku tak pernah sebut Unify bebas. Adalah sikit dalam beberapa video, tapi aku kurang nak cerita tentang Unify bebas. Sebab ni lah masalah line dia ni. Kalau you mobile boleh ceritalah. Tapi kan you mobile, dia sebenarnya coverage dia boleh kata besar juga. Tapi quality coverage tu tak ada. Line penuh tapi internet tak boleh jalan laju, slow. Tapi at least aku dah bagi satu plan tu yang macam you mobile tu antara coverage yang okay juga, besar. Dekat mana-mana insyaAllah ada. Quality tu memang bagi aku you mobile paling low quality. Tapi nasib jugalah kalau tempat korang memang tak ada orang pakai you mobile, tiba-tiba ada line you mobile, memang tak boleh cakap apa, memang laju kan korang pakai. Tak boleh untuk semua SIM card ni aku pakai. Sebab kalau aku pakai, review aku berdasarkan kawasan aku. Engkau duduk Sabah, engkau duduk Perak, duduk Perlis, duduk Pulau Pinang, aku pakai SIM card aku sedap kat sini. Aku pum pum pum, ini bagus 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 bagus. Kau pakai tak ada line, dia tak ada faedah untuk aku guna SIM card tu semua. Jadi benda yang aku boleh cerita tentang SIM card hanyalah harga dan offer. Berbaloi, okeylah berbaloi. Kalau tak berbaloi, aku cakap tak berbaloi. Jadi jangan PM aku tanya SIM card apa nak masuk dalam modem, SIM card apa nak guna buat TV box. Sebab apa? Aku dah kongsikan semua dalam video. Macam ni last aku cakap lah, kau pakai je SIM card yang unlimited daripada Unify bebas, you mobile dan paling mahal Digi 150. Jangan fikir SIM card lain. Sebab SIM card lain tu dia ada masalah 50-50. Kalau kena block, nasib lah. Kalau tak kena block, korang pakai lah sampai puas. Benda ni illegal. Consider to subscribe, like kalau suka, share kalau berguna. I'll see you guys on my next video. Bye.